Hai guys, assalamualaikum. Saya mau makan di mana? Mau makan di Prancis, di Paris sama di Belanda. Paris, Belanda? Iya. Dari Indonesia? Kita iya. Pergi makan di Paris sama Belanda. Iya. Kamu Belanda sudah minum obat? Minum obat? Emang aku sakit? Dipa? Enggak dong. Demam? Sayang, pokoknya kamu ikut aja sama aku. Mau makannya di Paris, mau ngopinya di Belanda. Kayaknya kemarin-kemarin saya pernah dengar ada satu orang yang bilang dia naik pesawat ke Amerika 8 jam. Iya. Lebih parah sayang. Apa? Makan di Paris cuma 1 jam dari sini. Iya. Ya udah, ikutin aja. Pokoknya nih guys, kalian harus lihat kita aja. Kita ke dokter aja. Enggak mau ah. Pokoknya kita lihat aja bahwa tempat itu pasti kalian akan bilang benar. Oh iya, benar itu tempatnya di Paris sama di Belanda. Aku sudah sampai di The Voyage. Di sini tempatnya seru banget buat liburan bareng sama keluarga. Ada Menara Eiffel, ada kincir angin yang pasti kalian akan ngerasain serunya. Ada aku. Ya udah pasti. Pokoknya nonton terus jadi videonya. Jadi istri saya ternyata dia enggak sakit kepala. Benar-benar. Ada Paris, ada Belanda, ada Itali. Tapi di sini replikanya aja, guys. Ya, tapi replika. Tapi ya lah enggak apa-apa. Orang yang belum pergi ke Paris, belum pergi ke Belanda bisa lihat. Datang ke sini dulu baru nanti aslinya ke depan. Okay. Insyaallah, siap. Tiket udah ada. Tiket udah ada. Buat kita berdua. Tiket berdua. Makasih ya, Mas. Sekarang lagi ada di Menara Eiffel. Menara Eiffel. Sayang, kok kita ada di Paris sayang sekarang? Paris, kita lagi di Paris. Kita lagi di Paris. Mita sekarang bisa bahasa Prancis. Mita, ça va? Tu vas bien? Ça va bien. Ça va. Oh, merci Mita, merci beaucoup. Ngomong sedikit dong pakai bahasa French kan kita sekarang ada di Prancis. Bah oui, salut les amis, on est maintenant à Paris, on est à la Tour Eiffel, Menara Eiffel. Je vois que tu viens ici avec nous. La place ici, c'est pas loin à Jakarta, c'est seulement 2 heures, 1h30 ou 2 heures. Mais tu viens, c'est à la Bougour, on est à Bougour maintenant, on est à la Tour Eiffel de Bougour. Seru kan guys tempatnya, terus nanti kita juga bisa naik perahu kayak di sini. Bisa muterin sini, pokoknya suasananya benar-benar serasa kayak di Eropa banget. Sini kalian juga bisa foto kostum baju, model-model baju Belanda kayak gini. Foto kostum baju. Baju apa kalau kamu? Baju saya. Hey guys, aku sekarang lagi ada di restoran. Udah waktunya jam makan siang, lapar banget. Lagian juga sekarang udah jam 1:30 siang. Waktunya makan siang. Terus kalau kalian jalan-jalan ke sini jangan khawatir, di sini tuh banyak kafe buat ngopi-ngopi, buat makan juga ada semua di sini. Emang tempatnya seru banget. Jadi aku sih berharap kalau kalian datang ke sini sih bisa enjoy sama keluarga kalian ya. Makan dulu. The Voyage. Lapar guys. Gua Indonesia banget makan tetap aja nasi. Kamu makan bakso. Makan bakso.
seneng banget jalan-jalannya. By the way guys, tempat ini diresmikan waktu itu bulan April tahun 2018. Jadi baru tahun kemarin ya guys. Jadi kalian bisa banget nih seru-seruan sama anak-anak kalian, sama suami kalian. Pokoknya dijamin pasti kalian happy. Lanjut ya jalan-jalannya. Ada patung lagi pipis. Patungnya buang air masa sayang. Orang tuanya di mana dia? Bilangin saya, aduin. Aduin sama orang tuanya. Lagi pipis di pinggir jalan, enak aja. Oh no. Nakal enggak? Nanti saya panggil orang tua lo. Nakal dia. Anak enggak sopan. Pipis di pinggir jalan. Cuaca adem, bentar lagi pasti keguyur hujan. Dikarenakan cuaca sudah mulai mendung saudara-saudari. Hai guys, hari ini udah dulu jalan-jalannya kita di The Voyage. Karena juga cuacanya udah mau hujan, takut keburu kehujanan. Jadi kita udahin dulu video kita hari ini. Tapi jangan lupa ya videonya di like, comment, dan subscribe-nya. See you on my next video. Mwah. Thank you.